Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita akan belajar Iqra kelima halaman 26. Ada Ibu Ini Ren di Taiwan. Silakan Bu, mulai. Nun mati atau tanun ketoro, gombila guna. Iya, Pak. Silakan. Ya, Mbak Wanti telepon. Halo, Say. Billahi minas syaitonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gimana, Pak? Marro'a. Iya, marro'a. Bentar, Pak, ya. Marro'a. Mirizkin. Mirizkin. Mirrabbihim. Mirrabbihim. Iya. Mirrusulih. Mirrusulih. Iya. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurun halim. Wallahu ghafurun halim. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Kemudian lahu shihaba rasyada. Lahu shihaba rasyada. Lahu shihaba rasyada. Kemudian falillahil akhiratu wal pendek. Iya. Falillahil akhiratu. Falillah lainnya panjang, ayo. Falillahil akhiratu. Pendek ro-nya. Ro-nya pendek. Walillahi akhiratu. Iya. Falillahil akhiratu wal ula. Falillahil akhiratu wal ula. Falillahil akhiratu wal ula, gitu. Ayo. Falillahil akhiratu wal ula. Salah. Itu yang kayak Bu Eni katanya lagu Jawa tuh itu. Iya. Jadi yang panjang jadi pendek, pendek jadi panjang, ngebebel. Jadi benar. Yang lagunya lagu nah, namanya juga kan lagi belajar. Kalau pinter mah enggak usah datang ke sini ya tuh. Iya. Falillahil akhiratu wal ula. Coba lagi, ayo sabar. Ini aku udah belajar loh padahal ya. Oh iya. Falillahil akhiratu wal ula. Gitu. Kenapa tadi aku udah belajar kok belum bisa? Karena belajarnya sendiri kan. Enggak, Pak. Sama Mbak Eni, sama siapa lagi? Iya kan beda, beda orang, beda penanganan mungkin. Sama aja, saya udah ke dokter Anu, ke dokter kok belum sembuh-sembuh. Nah, sugesti, kok ke dokter Ari kok sembuh. Cuman dipegang doang padahal. Itu terjadi loh, Bu, di sini, di Sukabumi. Iya. Itu ada dokter orang Jawa, dokter Anu gitu namanya ya. Itu kalau udah berobat ke situ, semua orang yakin sembuh. Padahal cuman dipegang doang, obatnya sama.
sugesti ternyata ya. Benar. Jadi sugesti. Itu kayak kita aja lah apapun ya, sugesti. Sugesti itu memang seperti itu, memberikan motivasi. Kita yakin dengan Fatihah, dengan minum air dibacain Fatihah, sembuh-sembuh memang sugesti kita dan memang Allah menyembuhkan. Iya, gitu. Kenapa ada sugesti juga? Kenapa dia datang ke pohon? Kemudian dari pohon itu dia jadi kaya raya. Sugesti karena yang datangnya setan gitu kan. Memang namanya istijraj ya. Jadi orang berbuat dosa, berbuat maksiat pun kadang-kadang dikasih sama Allah. Diuji dia dalam kesesatannya. Jadi kalau kalau orang benar, ya Allah saya setelah ibadah haji, kok rezeki saya melimpah? Karena memang dia minta di tanah suci. Dia haji lagi kaya, makin kaya aja dia. Karena sugestinya gitu. Semua sugesti ya Bu ya. Insya Allah lah, mudah-mudahan Ibu sudah bagus. Latihan dan latihan. Ternyata latihan dengan ini sudah. Dengan ini sudah. Dengan Pari sudah. Lumayan sih sebenarnya. Cuma sudah tinggal dikit aja lagi. Mungkin kan beda ya Bu suasana di sana dengan suasana di sini. Di sini kan perorangan. Di sana kan rame-rame biasanya banyak orang. Gitu kan. Yuk, terusin Bu. Nah, apa-apa ya Bu ya. Sabar aja. Mana tadi? Allah. Ya. Allah hitawak. Karena ternyata belajar Ibu tidak sia-sia. Itu di sini benar. Hanyalah kepada Allah kami bertawakal, kami berserah diri, dan memang begitu. Langsung baca Ibu ternyata di sini mah Ibu bisa. Tapi ada beberapa yang belum pas menurut kacamata saya. Mungkin menurut orang-orang udah pas. Ternyata menurut ilmu saya itu belum pas gitu. Di sini Ibu bisa. Allahi tawakkalna. Kemudian yang ini. Makanya Bu, biar ada jam umum tetap harus di privat. Kan ada. Ibu udah ngikutin belum jam umumnya? Kan udah dibuka. Jam umum udah. Kan yang Zoom yang tidak putus-putus kan ada di sini. Sudah kan? Nah, nanti insya Allah ke depan kalau saya sudah tidak rame, tidak pesantrennya udah selesai, insya Allah saya juga bisa banyak waktu di Zoom umum juga. Ya Bu ya? Insya Allah. Karena tidak semua orang punya uang. Itu saya paham. Tidak semua orang punya waktu. Itu paham. Karena ada waktu-waktu tertentu maka harus ada privat. Karena kan yang waktu umumnya umumnya menjaga umum bareng-bareng. Gitu. Iya kayak Pak. Puskesmas. Satu lembar. Iya. Kayak puskesmas aja. Di puskesmas kan orangnya berobatnya bareng-bareng. Coba praktek dokter sendiri-sendiri. Lain. Bayarnya lain, obatnya lain. Sama kadang-kadang obatnya, antibiotiknya sama. Kok beda? Nggak tahu penanganannya. Ya, lain. Ya Bu, sini. Walillahil. Walillahil asma'ul husna. Walillahil asma'ul husna. Kemudian. Fi bukan si fi iya fi isyatir rotiyah fi-nya panjang i-nya juga panjang tir ro-nya juga panjang ayo lagi fi isyatir sya ya fi isyatir fi isatir rodiyah. Kiriman dari Bu itu dari Bu Palembang kayaknya nih. Ada dari JNE. Malam Pak saya dari JNE mau mengantarkan paket. Mungkin itu ya. Pak Palembang dari Bu siapa itu? Orang Sunda yang ada di Jawa Bu Asih. Susilawati, alhamdulillah kayaknya. Yuk terus Bu. Pi'ain syatir radiyah. Kemudian fahajamuhum bi'idnillah. Fahajamuhum bi'idnillah. Ibu tinggal PD-nya aja. Jadi Ibu kayak di depan itu ada Belanda gitu ya. Kita bener gak salah cuma ditanya. Kamu nyembunyiin tahanan gak? Enggak. Padahal ada yang jadi ketakutan. Ibu. Fahajamuhum bi'idnillah. Ya lagi. Ulang lagi. Fahajamuhum bi'idnillah.
Bismillah. Jadi panjang. Ya bagus. Kemudian ini makanya kalau ibu ingin pinter, privatnya jangan kosong-kosong, usahain seminggu sekali ada. Kalau udah pinter mah ibu nggak usah privat-privat lagi. Ibu ngajar di kelas umum. Tapi harus terus maksudnya harus terus bersilaturahmi, harus terus belajar, harus terus ngaji. Karena kalau nggak ngaji ntar lupa lagi. Ilmu tuh begitu loh. Kita udah pinter nih. Udah pinter, umur kita 87-89. Pikun lagi, hilang lagi semuanya Bu yang dapat capek-capek belajar. Gitulah adanya ya. Lagi kecil kita nggak bisa. Udah gede, lumayan belajar bisa. Bisa, udah tua kita pikun, lupa semuanya ya. Jangankan belajar. Ini siapa? Gak tahu. Ini kan yang ngurusin Bapak tiap hari. Gak tahu, orang gak tahu. Iya kan? Ya Bu, Waman. Jangan sampai pikun dulu ya Bu. Ya, ayo belajar. Waman, jadi Wamalam. 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 Khairul lakum. Khairul lakum. Zikrul lil alamin. Zikrul lil alamin. Mah. Innahu bihim ra'ufur rahim. Innahu bihim ra'ufur rahim. Kemudian yauma izil lil mukazzibin. Yauma izil lil mukazzibin. Tuh mah. Detik. Wallahu ghaniyyun halim. Masya Allah ya B.J. Habibie telah pulang ke rahmatullah. Jam 18 lebih 5 menit. Padahal beliau orang pintar, orang pandai. Banyak amalnya. Banyak ibadahnya. Tapi harus berakhir. Banyak ilmunya juga tinggi, pintar. Tapi kalau sudah waktunya habis, siapa yang bisa menambah lagi ya Bu ya? Nah ini peringatan untuk kita. Kafa bil maut mauidoh. Cukup dengan kematian itu nasihat buat kita. Nasihat bahwa kita juga akan seperti itu. Apa yang akan kita bawa? Amal apa yang kita bawa? Kalau kita tidak bisa ya gini ya. Ya teruslah belajar. Ya Bu. Ya ini. Yauma idil lil muqaddir. Wallah. Ya Ma. Wallahu ghaniyyun halim. Wallahu ghaniyyun halim. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, semoga Allah menerima amal baik beliau, Bapak B.J. Habibie. Ya Allah. Yuk, famalam. Famalam ya cita fasciya musala. Salah. Ini aku semalam sampai ulang-ulang mati. Iya. Ternyata belum bisa juga ya. Enggak apa-apa ya. Famalam ya cita fasciya musala. Salah sati ayam. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayam. Coba ulang lagi sampai benar. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayam. Salasati ayam gitu. Lagi dibaca. Famalam ya cita fasya musalasati ayam. Iya, kemudian. Fa'illam ya kullahu walad. Fa'illam ya kullahu walad. Kemudian. Warito. Fa. Ya. Faridatan minallah. Faridatan minallah. Kemudian. Walakillah tashkurun.
Walakin la tash'urun. Kemudian. Mimmahramim muskolun. Mimmahramim muskolun. Kemudian. Khairul laka minal ula. Khairul laka minal ula. Kemudian. Ya'lamus sirra wa akhfa. Pendek. Ya'lamus sirra wa akhfa. Ya'lamus sirra wa akhfa. Ya'lamus sirra wa akhfa. Kemudian yang ini ya alam naj'al. Alam naj'al lahu ainain. Alam naj'al lahu ainain. Kemudian wahadainahun najdain. Wahadainahun najdain. Ta'ifatum minal mu'minin. Ta'ifatum minal mu'minin. Wa inna 'alaykum lahafizin. Wa inna 'alaykum lahafizin. Kemudian ya wailana inna ketutup. Iya. Ya wailana inna kunna tokin. Ya wailana inna kunna tokin. Tushuna fiha awtain. Tusuna biha awdain. Wahuwa khairur raziqin. Wahuwa khairur raziqin. Inna illallahi raghibun. Inna ilallahi raghibun. Kemudian bu'dan liqaumin la yu'minun. Kaainnya kurang. Bu'dal. Bu'dal liqaumin la yu'minun. Coba ulang. Bu'dal liqaumin la yu'minun. Bukan bu'dalil. Bu'dal liqau. Bu'dal. Bu'dal liqau bukan lil qaum. Bu'dal liqau. Ayo lagi. Susah ini Pak. Bu'dal. Iya, bu'dal liqaumin la yu'minun. Ibu ada suatu ketika ada yang belajar sama saya sampai nangis-nangis, Bu. Susah amat dia katanya, kenapa, apa salah saya lidah ini? Bukan salah lidah, saya bilang. Ayo sabar, ulang lagi, ulang lagi. Kalau ikro 4, ikro 5 kurang bagus, kita turun lagi ke ikro 3. Belajar lagi insyaallah. Ya, bukan karena dosa, tapi karena lidah kita sudah keluh, sudah susah. Baru belajar. Ini kan pelajaran anak-anak. Kadang-kadang kita sama anak, kamu nggak bisa. Ya. Padahal kita juga sama, ternyata lidah kita. Kalau sesuatu yang baru memang susah, sulit. Tapi harus ngulang-ngulang. Kenapa Pak Adi kok bisa? Ya, saya kan dari kecil belajarnya. Ya, belajar waktu kecil seperti melukis di atas batu. Belajar sudah gede seperti menulis di atas air. Ya, nggak ada bekas-bekasnya. Susah. Di daun talas. Dan susah. Tapi ya udah digecek-gecek aja daun talas. Dan lama-lama kan berbekas ya, Bu. Ya, Bu.
Bu'dal liqaumin la yu'minun. Coba lagi. Bu'dal lil liqau. Iya, iya. Iya. Saya ingat sama Ibu Lela itu sama. Bu'dal liqau. La yu'minun. Sama Bu, tadi saya ngajarin sore-sore sampai nangis-nangis tuh Bu Lela. Bu'dal liqaumin la yu'minun. Bu'dali qaumil la yu'minun. Bagus. Bu'dali qaumil la yu'minun. Ibu bisa, terus Ibu nggak ngulang-ulang. Nggak bisa lagi. Gimana tuh Pak Ari? Ya ini ada rekaman, ulang-ulang terus aja. Bukunya ulang-ulang terus. Gitu. Karena udah pinter, tak lupa lagi. Kemudian. Fattakullaha wa ati'un. Fattakullaha wa ati'un. Bu, di bayi ini banyak juga Bu, ada 50 orang lebih belajar. Nggak tahu ya Pak, pokoknya aku habis pindah, kadang grupnya Mbak Wanti, habis itu masuk di Mbak Eni, udah langsung keluar, sudah malam. Soalnya kalau nunggu di umum tuh nunggu. Lama ya, iya. Kayak bajing loncat aja Bu, nggak apa-apa. Loncat sana, loncat sini, yang penting mah di sini dapat, di situ dapat ya Bu ya. Tak apa-apa, banyak kadang pengalaman. Kadang baterainya tinggal sedikit, belum dapat sendiri. Iya, begitu deh Bu. Yang namanya juga kelas umum kan gitu. Kelas puskesmas ya Bu ya. Beda, pernah dokter praktek sama kelas umum kan beda ya. Penanganannya beda, obatnya beda, ya segalanya beda, nggak tahu lah. Padahal harusnya nggak boleh beda ya. Gitu. Ya, wama masana min lugub. Wama masana min lugub. Wama masana min lugub. Kemudian. Kutila ashabul Qutila ashabul ukhdud. Kemudian min ayyi kan Pak, iya ya, min ayyi syai'in khalaqah. Iya. Min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in khalaqah. Ibu udah pinter, ibu udah bisa jalan, tapi masih kayak ragu loh. Bekas luka, jadi jalannya tuh terbata-bata. Ya enggak apa-apa ya Bu ya. Dilatih terus biar jalannya seperti biasa lagi. Kan sama Pak Dokter juga begitu. Ibu biar jalannya bagus, karena mungkin ibu bekas jatuh, apa bekas kecelakaan. Terus banyak latihan jalan. Sama ini juga latihan baca lagi. Ternyata anggota tubuh itu harus sering dilatih. Karena di otak tuh sudah oke. Kenapa di lidahnya kok beda? Nah itu belum sinkron berarti ya Bu ya. Terus. Kutila. Oh ini. Kutila udah belum? Oh ini. Udah. Illa. Iya boleh. Illa marrahimahullah. Illa marrahimahu. Illa marrahimahullah. Panjang jadinya mad saat disukun. Illa marrahimahullah. Huwa itu enggak ada giginya Bu, metik Bu ya, enggak ada giginya. Illa marrahimahullah. Hullah. Coba lagi. Hullah. Illa marrahimahullah. Illa marrahimahullah. Kemudian sayaquluna lillah. Sayaquluna lillah. Yu'ti ma lahu yatasyakkah. Jangan kah, kak. Jangan dahannya ya. Yu'ti
yu'ti ma lahu yatazakka. Lagi. Yu'ti ma lahu yatazakka. Selamat jalan ya Pak Habibie, Masya Allah. Ganteng iya. Pak Habibie bekas mantan presiden itu. Betul, barusan jam 18.15. Coba Bu, dia mah banyak amalnya, banyak hartanya kita. Kalau besok dipanggil, apa yang kita banggakan, Masya Allah ya. Dia habis istrinya SBY, terus Pak Habibie. Ya. Itu kan ketua ISMI juga dulu ya, Cendekiawan Muslim Indonesia, banyak ya. Setiap orang yang pandai disekolahin sama dia, dibiayain. Masya Allah, amalnya banyak. Kita amalnya apa? Gitu ya, Bu ya. Nah, ini mengingatkan kita. Kafa bil maut mau'idoh. Cukup dengan kematian itu mau'idoh. Nasihat buat kita. Bahwa kita, Alhamdulillah Ibu ini dan mau ngaji. Coba andaikan kemarin meninggal, belum bisa ngaji. Gimana? Nanti merobuka. Aku gak tahu siapa nama Tuhanmu. Jangan sampai kan. Marabuka, manabiyuka, siapa nabimu? Nah, sampai gak bisa jawab, naudzubillah ya. Quran gak bisa baca, naudzubillah. Ya, mudah-mudahan sebentar lagi bisa lancar membaca ya, Bu ya. Terus ini, waladdallin. 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 Kemudian. Ya atitammatul kubra. Ya atitammatul kubra. Inna ma'al usri yusra. Kata Umi, Bu Inirin tuh dulu enggak sepinter ini loh sekarang. Sekarang udah lumayan pandai katanya. Bilang ya ini berkat semangatnya beliau ya. Yang kalau nggak salah ibu tuh yang jaga gudang itu ya, bukan ya? Iya. Iya, saya ingat tuh lagi ngaji. Tunggu Pak, ada yang mau datang barang. Ingat tuh saya ya. Berarti ingatan saya masih sempurna, masih lumayan ya. Bulan 12 ini pulang sudah Pak. Oh, Alhamdulillah. Nggak kesini lagi. Ya, nggak apa-apa. Ada waktu nanti ibu silaturahmi kesini ya. Ibu kan ibu udah tahu ya kita punya grup umum. Kita paham iya. Ya, di Indonesia tuh cari uang 100 ribu tuh susah. Iya. Makanya ibu harus ke luar negeri, saya paham itu. Makanya ibu ikat persaudaraan kita, kesahabatan kita. Karena ibu sudah pernah bersama dengan kami. Jadi ibu gak usah sungkan. Gak ada rezeki ya ibu, infak. Gak ada rezeki ya, kelas umum juga sama kok itu juga ya. Gitu. Alhamdulillah. Iya. Ada waktu ibu naik ke sini gitu. Kan gak jauh ya. Ibu di mana Jogjanya? Jawanya sama Jawa mana? Banyuwangi Pak, jauh Pak. Pinggir. Baik. Jawa Timur ya? Iya. Paling pinggir, kota paling pinggir kan. Ya, Luang. Tapi kalau ibu boleh saya singgah ke sana, saya naik sepur Bu, naik ke sana sama Umi. Kan saya belum pernah ke Banyuwangi. Kalau ke Surabaya sudah pernah 2 kali. Itu pun cuma pulang balik naik kereta aja. Enggak pernah nginep di sana. Nginep sekali pernah ya. Pernah nginep itu yang ketipu ada apa tuh? Ada obat pengobatan pakai kaca apa gitu 8 juta ternyata bohong. Masya Allah saya sampai ke sana itu Bu ya. Nah mudah-mudahan lah nanti Bu kalau ke Indonesia pulang ya. Bilang-bilang nanti saya main ke sana. Di sana ya. Insya Allah. Iya. Saya pengen ke kampung. Kampung apa di kota Bu? Di kotanya ya? Kampung Pak. Kota nopo-nopo. Bu. Yuk Bu, sesungguhnya dalam kesusahan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ya Bu. Mana sekarang? Ja'atit. Iya. Ini udah belum? Ja'atit. Walam. Oh, walam. Ini inna ma'al usri yusra dalam kesusahan, kesulitan pasti ada kemudahan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Tidak ada yang sama dengan Allah. Jadi kalau ada yang meyakini ada Allah, ada Tuhan yang lain, berarti dia musyrik. Amalnya batal semua tak diterima. Yuk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Silakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa panjang? Kenapa panjang ahad? Kenapa? Oh iya ya. Indek. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan buru-buru. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan buru-buru tapi ayo lagi.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad, ya. Kemudian wallahu. Wallahu ghaniyyun hamid. Wallahu ghaniyyun hamid. Kemudian fa iza ja'atish shakhah. Binter. Fa iza ja'atish shakhah. Kemudian wal amru yauma pendek, tapi idil. Wal amru yaum pendek. Wal amru yauma idil lillah. Wal amru yauma idil lillah. Kemudian wa kulu mir rizki. Wa kulu mir rizki. Innallaha baik. Jangan buru-buru. Innallaha. Innallaha. Innallaha baligul. Balik, Bu. Innallaha. Innallaha baliku amri. Innallaha balighu amri. Kemudian bal huwa khairul lakum. Bal huwa khairul lakum. Kemudian asyaitanu sawwala lahum. Asyaitanu sawwala lahum. Kemudian wa innalan. Bentar, ketutup, Pak. Iya. Wa innalanahnu shafun. Wa inna lanahnu shafun. Kemudian wallahu waliyyul muttaqin. Wallahu waliyyul. Wallahu waliyyul muttaqin. Diulang. Wallahu waliyyul muttaqin. Kemudian allazi yatumul yatim. Allazi yad'ul. Allazi yad'ul yatim. Kemudian innahu kana minas solihin. Bukan. Kayak boleh lah gitu. Itu bukan do, bukan so, itu mah doa, itu kan ada titiknya. Kumaha? Innahu in iya do. Allah Akbar. Iya toba, Masya Allah. Udah usia 30 ke atas, suat sama do ketukar, dah apa-apa orang lagi belajar. Mau diapain lagi? Innahu kana minaj dolin. Itu. Tapi langsung masuknya ya. Innahu kana minab. Minabdo. Minabdo. Coba lagi. Innahu kana minadzolin. Iya, pinterlah insyaallah ya. Lama-lamanya muridnya muridnya Bu Yuwanti, muridnya Bu Eni, muridnya siapa lagi ngajinya sama siapa? Si banyak Basitirehan gurunya. Ya. Ah, Basitirehan juga suka masih ada ya.
Iya, mungkin enggak tahu karena aku enggak nanya namanya siapa mau ngajar. Iya. Iya, betul apa Banyak dah. orang. Ayo, terusin. Dan keburu pulang ke Indonesia belum bisa baca Quran. Yo, sedih Iya. nanti ya. Insya Allah kan masih Oktober ya pulang. Eh apa? Bulan 12. Oh Desember masih ada waktu. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Mudah-mudahan. Pokoknya tamat-tamat Iqro aja dulu buat bekal ya. Iya. Kemudian. In aradna ilal husna. In aradna illal husna. Coba ulang lagi. In aradna illal husna. Kemudian. Inna ila rabbikar ruj'a. Inna ila rabbikar rujaa. Kemudian wasofatisofat. Bukan, gimana bukan. Pak? Aku belum belajar. Wasofat gitu Pak. Wasofati sofa gitu. Wasofati sofa. Bukan, bukan. Wasofati sofa gitu. Wasofati sofa. Nah gitu. Was nyambar ya. Wasofati sofa gitu. Kemudian fayajirot. Bukan. Enak aja. Ayo coba lagi. Fazza nyamber nyamber mata bi-nya jadi pendek kan ketemu tasnya jadi fazza fazza nggak kelihatan tadi Pak mata bi-nya oh, itu iya. Tasnya fazza ciro tizro fazza ciro tizro wakafa billahi syahida. Wakafa billahi syahida. Coba ulang. Wakafa billahi syahida. Kemudian. Wal mu'tafikata ah. Wal mu'tafikata ahwa. Kemudian nisa'ukum harsulakum. Nisa'ukum harsulakum. Kemudian mata'un lakum wali an'amikum. Ainnya panjang ya Pak? Iya panjang lagi. Mata'un lakum wali an'amikum. Mata'un lakum. Mata'un lakum wali an'amikum. Kemudian fudilu pirot mana Pak? Ya itu nih. Geser. Fudilu pirot ini gimana Pak? Panjangnya terus nyamber sama dal ini. Nyamber ya. Fudilu pirot di rizqihim. Memang mau nggak mau bacanya harus ekstra dilatihnya di
disentak. Tapi kalau udah pintar, sentakannya udah nggak ada ya. Coba lagi. Fuzilu pirotiriskihim. Fuzilu pirotiriskihim. Kemudian. Allah. Kalau Allah ada tasjidnya. Allah. Ini maaf ya Bu ya, kayak seperti saya lagi marah karena memang harus begitu. Allah bukan Allah. Allah gitu ya. Karena Allah gitu. Allah innaha qurbatul lahum. Allah innaha qurbatul lahum. Kemudian wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Nah, gitu ya. Jadi mau enggak mau untuk ibu dan bapak yang mohon maaf mungkin agak sedikit susah, mau enggak mau harus disentak diajarinnya. Wa qumu lillahi qanitin. Memang baca harus begitu, enggak usah. Kalau udah bagus cukup gini. Wa qumu lillahi qanitin. Gampang kalau sudah ketemu cengkoknya, hentakan-hentakannya ya. Kemudian innallaha ma'asy-syafirin. Innallaha ma'as-sabirin. Kemudian innallaha sami'un 'alim. Benar. Innallaha sami'un 'alim. Kemudian wa annallaha tawwabun halim. Wa annallaha tawwabun hakim. Hakim bukan halim ya, Bu? Iya. Iya toh. Wa annallaha tawwabun. Tawwabun. Wa annallaha tawwabun. Tawwabun hakim. Wa annallaha tawwabun hakim. Iya, kemudian hatta ta'tiyahumul bayyinah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Khafidatur rafi'ah. Kemudian yang ini udah pinter Ibu Ebda ya. Yuk. Wah, kalau salah enggak lulus. Diulang lagi, tak apa-apa, masih banyak waktu, Bu. Masih banyak waktu. Bismillahirrahmanirrahim.
La ilaha illam. Ha illallah. Ha illallah. Coba lagi. La ilaha illallah. La la ilaha illallah. La ilah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah, tidak ada yang lain. Ya, kemudian. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Kemudian. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholah. Kemudian. Bentar Pak, tertutup. Ayo. Wayu tunas zakah. Benar, zakah. Kalau dihentikan zakat jadi zakah. Ya, kalau dihentikan jadi zakah. Kemudian wayu tunas zakah. Kemudian innal fadla biyadillah. Innal fadla biyadillah. Likulli awabin hafiz. Likulli awabin hafiz. Diulang, Pak. Iya. Likulli awabin. Likulli awabin hafiz. Likulli awabin hafiz. Kemudian. Wahuwal latiful khabir. Wahuwal latiful khabir. Inhum illa badunun. Bukan badunun, ya dunun. Badu. Ya, bukan mbak. Titiknya dua, toh. Oh iya, ya Allah. Inhum illa yazunun. Yazun, nyamber ya. Mohon maaf ya, Bu ya. Mohon maaf, seperti disentak-sentak, karena memang Ibu sentakannya agak kurang sedikit. Inhum illa yazunun, gitu Bu. Iya. Inhum illa yazunun. Ya zunnun, gitu. Inhum illa ya zunnun. Inhum illa ya zunnun. Kemudian. Faro'ahu fi sawa'il jahim. Faro'ahu fi sawa'il jahim. Kemudian diulang. Oh, diulang. Faro'ahu fi sawa'il jahim. Kemudian. Wailul likulli humazzatin lumazah. Wailul likulli humazzatin lumazah. Pinter Ibu, sebetulnya tinggal ngulang-ulang aja. Tinggal ngulang-ulang, insya Allah pinter. Ya, kemudian.
Hum ashabul mash'amah. Bukan. Hum ashabul mash'amah. Kemudian. Narullah. Narul. Bukan Narullah. Narullah. Seakan-akan ada W-nya. Narullah. Narullahil muqaddah. Kemudian allati nyamber Bu. Ibu kurang nyamber nih. Ya. Kebanyakan makan apa nih? Makan bakso. Jadi kurang nyamber. Allati tattali'u alal afidah, nyamber. Tattali'u, ayo ya samberin. Allati tattali'u alal afidah. Allati tattali'u alal afidah. Kemudian. Udah pinter Bu, satu lagi ya. Lulus kayaknya bisa ke ikut 6 ya. Cuman harus banyak ulang ya Bu. Ada yang kadang-kadang tasjid-tasjid agak ketinggalan. Karena ingat, karena usia kita. Jadi kurang nyamber. Dulu-dulu saya nggak pernah nyentak-nyentak ibu kan. Sekarang saya sentak-sentak biar mantap ya Bu ya. Iya, karena ibu sekarang mentalnya sudah kuat. Kalau dulu saya sentak-sentak ibu kabur nanti nggak mau ngaji lagi. Sekarang ibu udah tahu bahwa ngaji itu ya gampang-gampang susah ternyata ya. Susah tapi gampang. Gampang tapi susah. Begitu deh. Ya, wa'il. Ini kalau nggak kuat gimana, Pak? Kayaknya panjang, Pak. Ah, boleh berhenti di Tuatar Hamna, boleh. Hamna ya. Nah, boleh berhenti di situ. Wa'illam tak. Fir lana wa tarhamna. Iya, bagus. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Ibu ulang lagi. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iya. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Bagus, kemudian. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. Kayaknya pendek. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum na'imun. Karena banyak madnya, bagi dua aja ya Bu ya. Kalau kuat sih enggak apa-apa. Coba lagi, bagi dua Bu. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbik. Mirabik, bukan mirabik. Paham ya Bu ya? Kenapa saya ngajarin Ibu harus sentak? Karena sentakan Ibu masih kurang. Mirabik, bukan. Mirabik. Gitu Bu. Mirabik. Kemudian. Mirabik. Diulang Pak. Boleh. Fatofa'alaiha ta'ifum mirabik. Iya itu begitu Bu. Mirabik, jadi maaf ya Bu ya, kayak habis gimana lagi ya, mohon maaf ya, bukannya nggak sopan ngomelin ibu ya. Mirabik, nah dia dari mirabik lagi Bu. Mirabika. Mirabika wa hum naimun. Mirab
mir rabbika wa hum naimun mir rabbika wa hum naimun. Kemudian wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i lazallun dallun. Ah gitu ya, kurang nyamber ya Bu ya. Ya. Paham ya? Ya, ya. Jadi mohon maaf hari-hari Ibu kalau ini agak nyentak. Jadi wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun. Ladallun. Nyamber gitu Bu. Latihannya yeah, gitu ya. Tapi bacanya gak boleh nyamber. Tapi gak apa-apa untuk latihan. Karena itu tadi ya. Memori kita sudah bebel. Yeah. Sudah susah. Ladallun. Gitu Bu. Iya. Diulang Pak. Boleh. Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun. Ladallun, Bu. Ya, Bu. Ladallun. Diulang, Pak. Boleh. Kalau bagus, biar hampir bagus, nggak apa-apa. Iya, biar mantep Bu. Bentar. Belum tentu Ibu ketemu lagi sama saya kalau Ibu udah pulang. Ya Allah. Ya kan, kan kita nggak tahu. Kan kita nggak tahu. Siapa tahu Ibu dulu duluan atau saya dulu. Tapi mudah-mudahan kita masih banyak waktu ya Bu. Tapi kita nggak boleh sombong karena usia itu milik Allah ya, rahasia Allah. Ya kita berharap masih kita bisa berbuat banyak untuk diri kita dan untuk orang lain ya Bu ya. Ayo Bu. Wa idza ra'awhum qalu wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun. Ilnya jangan il ya Bu, kan enggak ada tasydid. Di sini udah benar. Gini aja, bagi dua dulu. Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula gitu ya. Nanti Ibu dari sini inna ha'ula ila dhallun. Coba lagi ayo. Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula. Iya. Enggak apa-apa kan. Ha'ula'i ilazol. Ya, kita kan gitu aja ya. Iya, iya. Sekarang merasa susah, nanti kalau udah pinter, Masya Allah, gampangnya gitu nanti ya. Insya Allah. Inna ha'ula'i ladallun. Ladallun. Latihannya begitu, Bu. Kalau udah bagus kan enggak usah bagi gitu. Inna ha'ula'i ladallun. Tuh, Bu, ya. PR enggak apa-apa. Yuk, wala nukadzibu. Wala nukadzibu bi ayat. Wala nukadzibu bi ayati rabbina. Ibu jadi disentak-sentak ya. Wala nukal wala nukazibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Masya Allah, pandai sekali Ibu sekarang ya. Wala nukazibu bi ayati rabbina bina wa nakuna minal mu'minin. Ternyata ya Allah, Bu, orang mau dapatin 100 ribu sampai harus teriak-teriak. Ibu harus jauh ke Taiwan ya Bu ya, semuanya. Jadi memang untuk jadi orang benar, untuk orang baik tuh ada sesuatu yang harus kita korbankan. Selain keikhlasannya Bu ya.
Yang ini Bu, falamma. Falamma ja'ahum fi ayatina idahum minha yadhakun. Falamma ja'ahum bi ayatina idahum minha yadhakun. Kemudian wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, iya. Ibu kalau merasa nafas gak cukup, saya dipaksain sampai cukup. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi, walaupun tinggal sedikit. Nanti ulang, ulang lagi. Ya dakhuluna fi dinillahi afwaja. Selain jadi indah, suara semuanya juga napasnya juga terukur. Kecuali memang napasnya kuat ya, karena sudah biasa insya Allah sampai. Ya Bu, ulang. Begitu Pak. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi. Iya, ibu kayak Jawa ya, bidinil lah. Bahkan bidinil lah, Bu. Iya, Bu. Bidinil. Tekan, jangan bidinil lah. Bidinilahi afwaja. Kayak orang Sunda ngomong dalnya, atau kayak orang Indonesia ya. Orang Indonesia kan dadah. Enggak, orang Jawa kan dadah. Dadah ya, dadah. Enggak, dadah gitu, Bu. Orang Sunda juga dadah. Pak Didin, Pak Dada, Pak Didi. Kalau orang Jawa kan Pak Dada, Pak Didin gitu, Bu ya. Gitu ya Bu ya? Iya. Dalnya adalah Sunda yuk. Bidinilah Bu. Bidinilah. Terus dari mana Mbak Ladi Pak? Ya dari bidinilahi afwaja. Boleh dari situ? Ya dulu boleh. Bidinilahi afwaja. Iya. Apnya jangan buru-buru. Bidinilahi afwaja. 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 Jangan buru-buru. Ayo. Bidinilah. Bidinillahi afwaja. Bagus. Mas Abi, terakhir Bu. Lulus kayaknya Bu, ikut 6 tapi dengan catatan ya. Harus banyak ngulang, harus banyak ya. Masuk ke Zoom umum ya. Harus kalau ya. Ada kalau ada rezeki masuk dengan saya lagi gitu. Ya Bu, Mas Abi. Mas Abi bihamdi rabbika was astaghfirhu innahu kana tawwaba. Innahu kanya panjang. Makanya kalau kalau enggak tadi ngaku, berhentinya di mana Pak? Di sini boleh. Wastaghfirah. Wastaghfirah. Firah. Ini mau kok bicara. Banyak orang yang di kampung yang salah wastaghfir, hu-nya enggak dibaca. Berarti hu-nya hilang. Wastaghfirah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirah. Nanti Ibu ulang tadi wastaghfirhu innahu kana tawwab. Ayo coba bagi dua. Wastaghfirah. Firah. Fasabbih. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih. Oh, kok fasabbih aja, Bu? Fasabbih. Fasabbih. B, bukan mi, bukan fasabbih. 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 Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirah. Nah, bagus. Wastaghfirhu. Wastaghfirhu. Jangan buru-buru. Wastaghfirhu innahu kana nawwa.
wabah. Kanan wabah. Bukan kanan wabah, kanan tawabah. Ya, ya Allah, tinggal terakhir kok susahnya. Iya. Wastagfirhu inna. Wastagfirhu. Benar banget tutup. Wastagfirhu innahu kana tawwaba. Waba panjang atuh, Bu. Iya, Pak. Benar banget tutup. Ya Allah. Wastagfirhu innahu kana tawwaba. Wanya panjang. Innahu kana tawwaba. Wanya panjang. Ya Allah. Wastagfirhu. Wastagfirhu innahu kana tawwaba. Alhamdulillah. Bukan ngomel-ngomel ya, Bu ya, karena memang umur kita susah, sudah lebih 40. Susah kalau yang tasdid-tasdid kalau enggak disentak. Walaupun saya ngajarinnya sentak, di ibu mepas. Bu, sentak, Bu. Ternyata di ibu mepas. Kalau saya kan wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Di ibu malah pas. Jadi kalau ngajarin nanti suatu hari nanti, ibu pasti akan menemukan orang yang belajar seusia ibu. Mau enggak mau ibu belajarnya nyentak. Kalau ibu ngajarnya adem ayem, nanti dia Bu dengernya fasabi. Nah dia fasabi. Ya nah, susah fasabi, fasabi gitu ya, Bu. Terima kasih Bu Iniren. Mudah-mudahan ada rezeki lagi biar kita bisa berjumpa lagi. Iya, amin. Kelas umum juga banyak menanti ya, Bu ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.